Halo, semangat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Ato Tohidin, sales Suzuki dealer Citra Asri Buana Karawang. Nah, pada kesempatan video kali ini tentunya tak henti-hentinya saya akan membagikan informasi terkait promo dan juga harga dari mobil Suzuki-nya. Nah, lebih tepatnya pada kali ini adalah Suzuki All New R3 tipe GL-nya ya, baik yang transmisi manual ataupun juga yang matic. Berbeda dengan tipe GX dan juga tipe Sporty yang sudah menggunakan teknologi hybrid, namun di tipe yang GL ini masih murni menggunakan mesin 100% mesin konvensional ya, dengan menggunakan bahan bakar minyak. Dan tentunya ini membuat satu opsi atau pilihan untuk kita semua yang ingin memiliki All New R3 akan tetapi masih menggunakan mesin konvensional. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk All New R3 GL ini sudah desainnya sama dengan yang GX ya, secara eksterior dan juga secara interior dari head unit dan controlling volume juga sudah dilengkapi, berbeda dengan tipe-tipe yang sebelumnya yang bisa kita lihat langsung di videonya. Ini menggunakan merupakan fitur yang mewah yang dimiliki Suzuki All New R3 tipe GL nya. Baik, untuk teman-teman yang berminat untuk membeli kendaraan Suzuki All New R3 tipe GL-nya nih, baik yang manual atau yang matic, tentunya ini adalah waktunya yang pas untuk saya menampilkan harga dan juga simulasi kredit serta dari harga on the road yang dimiliki dari Suzuki All New R3 GL manual dan juga matic-nya. Oke, ini adalah harga on the road dari All New R3 GL manual dulu ya. Dimana dari harga on the roadnya yang GL manual adalah Rp250.500.000. Rp250.500.000. Nah, adapun untuk teman-teman nih, jika ingin melakukannya dengan cara kredit, ini kita ada DP menarik nih, paket menarik, yaitu paket 20%. Di mana harga total down paymentnya hanya di angka Rp50.100.000. Jadi setelah dipotong diskon, teman-teman hanya membayar DP-nya sekitar 28 juta saja dan angsurannya sangat terjangkau tentunya ya. Untuk tenor 5 tahun hanya 5 jutaan. Dan juga untuk teman-teman yang lebih meminat atau lebih suka dengan transmisi otomatiknya, nah di mana untuk harga on the road-nya R3 GL manual, maksudnya R3 GL matic-nya, yaitu Rp261.500.000. Nah, jika teman-teman ingin melakukannya dengan cara kredit atau melakukan pembeliannya dengan cara kredit, itu harganya DP-nya Rp552.000. Jadi hanya membayar saja dengan DP Rp30.000. Sedangkan untuk angsurannya yang tenor 60 bulan atau 5 tahun adalah Rp5.600.000 ya. Tentunya ini sangat terjangkau untuk kita dengan DP yang logis ya, DP yang minim. Nah, namun untuk teman-teman yang ingin melakukan kredit dengan angsuran yang di bawah atau berdasarkan kemampuan sesuai DSR teman-teman, itu juga bisa menanyakan langsung, nanti saya akan menghitung secara manual simulasi yang tentunya teman-teman inginkan dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang ada minat lebih jauh dan ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa menghubungi nomor Tohidin yang ada di bawah video ini sekarang juga ya, karena suatu waktu mungkin harga akan berubah dan juga diskonnya juga akan berubah tentunya. Yang kita khawatirkan adalah harganya semakin naik lagi, tentunya semakin jauh lagi untuk mendapatkan simulasi yang kita inginkan. Jadi untuk teman-teman yang ada rencana untuk mengambil Suzuki All New R3 tipe GL-nya, baik transmisi manual ataupun yang matic, so teman-teman bisa menghubungi nomor Tohidin sekarang juga.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video Tauhidin dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa hubungi nomor Tauhidin sekarang juga. Terima kasih, semangat pagi.